sendiri. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi. Kuy, kuy. Ya si kuy yang minta izin. Ya sehat ibu hamilnya. Dan hari ini kita kegiatannya menanam kelor dengan makan sayur kelor. Ya, jadi biar nanti ibu-ibu ini ibaratnya untuk mencegah stunting nantinya itu ya, karena 1000 hari kehidupan dari sekarang ya biar. Dan nanti sayur kelor ini jangan pasusi, bisa kondisi lagi ada di balai saja bu. Ya, di rumah juga dilaksanakan ya biar. Mudah masaknya bu, kalau sayur kelor ini airnya harus lebih panas dulu bu, mendidih dulu, udah mendidih airnya. Pertama biasa yang berat-berat tuh kayak jagung. Jangan ya habis itu biar jagungan biar munisinya biar lengkap dulu tuh. Habis itu udah mendidih, habis baru sayur kelornya, tapi apa api dimatiin setelah mendidih tuh. Ya. Alhamdulillah dalam kesempatan ini dokter sudah mensosialisasikan sayur kelor dan juga nanti ada penanaman kelor yang apa intinya untuk menunjang apa mencegah stunting. Cuman ada sedikit memang ada apa jangan sayur kelor bu, artinya kebutuhan rutin agar anak kita tumbuh dengan sehat gitu. Makanya pemerintah desa antusias sekali untuk menanam 1000 daun kelor. Nah, meskipun lama-lama ya, tapi tak selap-selapakan individu yang penting daun kelor itu tumbuh. Artinya nanti kedepannya per blok atau per RT itu harus ada pohon kelor. Jadi kita tidak susah untuk mencari-cari. Nah, sekarang karena tumbuhnya liar, jadi ya kadang-kadang waktu dewek mau begitu masih dulu. Anu, Pak Dokter jauh kelor. Jadi itu. Mudah-mudahan Desa Sinangerta setelah janin lahir, meskipun usianya macam-macam, diberikan keselamatan, amin. Jadi anak yang soleh dan soleha, tumbuh sehat. Amin. Tuh, terutama ibu RT-nya, pasti ibu RT-nya masih rangga, jadi ya belum hamil-hamil. Hanya itu saja, Pak Dokter, untuk sekedar memberikan ulasan. Teknik dan segala macamnya nanti yang Pak Dokter akan kupas kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanduk kok. Kira juga apa nama kalau foto depan. Kira-kira cukup busuk. Iya, singgal gua makun. Tunda saja juga. Ayo. Masuk. Masuk. Rusuk. Masuk. Yang foto, yang foto. Ayo, youtuber siap. Luar biasa nih. Dikasih bekal ke nyiram. Makasih. Gak berjanji. Siap. 2 meter, tak? Ayo. Pak Dokter. Pinggir air menjadi. Awas, Putin. Bukan. Bumi aja jero-jero bumi kini dari darat tinggi. Ayo Pak Dokter dulu. Ayo kita lihat dulu. Ayo. Itu
Lekuban, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nama kesini, nama udang. Ya, mudah-mudahan tanaman kalau ini teman-teman untuk masyarakat desa Sidetra, terutama ibu-ibu hamil. Luar biasa. Bides. Bides, bidesnya. Iya. Bayep. Udin awang. Penyiraman. Iki dok, Udin bayep. Apa itunya? Iki kolon aja. Ya. Enggak, Bu. Ngadep sini, Bu. Oh, foto-foto nih, foto-foto. Foto dulu. Pak dokter, foto. Iya. Jadi ngaduk gue. Bayep. Ayo, duduk. Satu lagi. Kader. Ayo, Ibu Dia, beli katun. Sebelah sana aja ada punya. Ya sing kan tempat dia anu bae kon. Yun. Ya video mau. Kayak ini tuh, Bu. Apa air aja kan. Thank you.
Ayo semua. Ayo cari apa nih? Luar biasa. Emang gak ibu-ibu terus cuci tangan dulu, habis itu kita makan sayur kelor. Luar biasa tadi kita habis tanam pohon kelor. Ketemu dengan sumur. Itu sama Bupi gak sih? Bupi gak sih? Bu, nanti jangan lupa ya Bu, rajin makan sayur kelor ya. Sayur kelor. Ini luar biasa nih, sayur kelornya. Launya apa aja? Sayurnya itu sayur kelor. Apapun launya, yang penting sayur. Halo. Awas ya, jangan lupa ya. Mau pete, mau apa terserah ya. Penting ada sayurnya. Sayur. Yang berduyuk tuh. Yo. Luar biasa. Apapun makanannya, sayurnya tetap sayur kelor. Ingat ya Ibu Amil, hidup sehat dan jangan lupa. Apapun launya, sayurnya tetap sayur kelor. Ikutin ya. Kita nggak jadi sayur kelor. Naik buat abang-abang. Ada tempelnya. Sayur kelor. Mantap. Iku buat Citania favorit Dika itu. Haji cucu kan favorit ya. Haji cucu nih kalau. Aku daun kelor itu juga kita. Jangan. Bersyukur pemerintah Bu. Peduli perhatian. Ya. Jadi bayi sehat. Kelor Abin. Ika, anu eh. Sayur eh. Angan sayur eh. Kali ini bukan orang itu dulu. Apapun launya, makanya saya.